Istimewa pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala
di hadapan para malaikat-malaikatnya yang berkumpul di padang Arafah. Ayuhal muslimun arhamuna rahimakumullah. Janganlah bersedih bagi kita yang belum dapat melaksanakan ibadah haji, karena meskipun kita belum bisa menjalankan ibadah haji, akan tetapi kita bisa mendapatkan keutamaan di hari Arafah tersebut. Hari tersebut merupakan hari pembebasan dari neraka bagi mereka yang pendengarannya menjaga pendengarannya dari hal yang buruk, bagi mereka yang turut berpuasa di hari tersebut dengan mengharapkan keridhaan Allah. Hal ini tidak lain karena Allah menjamin pengampunan dosa bagi mereka yang berpuasa di hari Arafah tersebut. Hari Arafah adalah puncak dari harapan para jamaah haji, sebab pada itulah mereka bisa memperoleh segala pengharapan kepada Allah. Allah menatap mereka dengan pandangan keridhaannya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, wa'adzib min nasi bil hajji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surah Al-Hajj ayat 27. Lebih dari itu, hari Arafah merupakan hari yang paling agung, di mana Allah mengampuni dosa-dosa seluruh orang yang beriman di segala penjuru dunia, manakala mereka membentangkan diri untuk mendapatkan anugerah dari Allah yang dicurahkan pada hari tersebut dengan doa-doa yang bersungguh-sungguh. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yawmu Arafah lam yabqa ahadun fi qalbihi dzarratun min iman illa ghufira lahu." Fakila ya Rasulullah, al-ma'ruf khassah liman waqafa bi Arafah khassah am lin-nasi 'ammah? Wa qala bal lin-nasi 'ammah. Jika tiba hari Arafah, tidaklah seseorang masih mempunyai setitik iman di dalam hatinya, melainkan ia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang mendapatkan ampunan itu hanya terkhusus yang cukup di Arafah saja atau seluruh umat manusia?" Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Untuk seluruh manusia." Ayuhal muslimun al-hadiruna rahimakumullah. Di antara keberkahan Allah dengan segala kemurahannya dan anugerah yang dilimpahkannya serta pengampunan atas segala dosa-dosa kepada para hambanya, pembebasan dari siksa api neraka, maka di segala penjuru dunia pada hari Arafah tersebut membuat setan-setan merasa sakit, sangat merasakan kerugian yang sangat besar, sebab telah lama ia menjerumuskan manusia, tetapi pada hari itu seluruh manusia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak ada hari di mana setan seperti lebih kecil, terusir dan marah melebihi di hari Arafah. Tidaklah hal itu terjadi melainkan karena mereka melihat limpahan rahmat dan pengampunan Allah dari dosa-dosa besar kepada hambanya. Ayuhal muslimun al-hadiruna rahimakumullah. Marilah kita perbanyak ibadah, amal soleh menjelang hari Arafah nanti. Kita lakukan puasa sunnah di hari Arafah. Kita ajak keluarga-keluarga kita, anak-anak kita untuk berpuasa. Kita perbanyak takbir, tahlil, tahmid, tasbih, zikir-zikir yang lain. Jika kita masih berkesempatan untuk beribadah, memperbanyak amal-amal soleh pada hari Arafah tersebut. Semoga Allah menerima semua ibadah kita, menganugerahkan kekuatan kepada kita untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, menurunkan rahmat-Nya kepada kita serta mengampuni dosa-dosa kita. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, wa iyyakum minal faizin wal aminin. Wa dakhalna wa iyyakum fi sukkati ibadil mu'minin as-salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr
wasyafa'i warwat barakallahu malamu fil qur'anil azim wadafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wataqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa mawlana Muhammadin wa ala kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilzaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tasarat aynun binadar wa rudhun bikhabar min yawmina hadha ila yawmil mahsar. Fa ya ayyuhal nas ittaqullaha bima amar wa antahu amma naha anhu wa jazar wa a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin ba'da fihi bi nafsih wa sanna bi malaikatin musabbihatin kudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim bil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma an sahabatul kiram dari qabdi wal fahli dari sadatina Abi Bakar wa Umar wa Usman wa Ali wa qabdi asyaratul mubashirina bil jannah wa ansari ahli bayti Rasulillah wa azwaj wa dhurriyyati wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warda anna ma'ahum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود ومن عوانهم من الكفار والمنافقين. اللهم سدد سهمهم ووهدهم صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واقنا ما أهمنا وقنا شر ما قضيتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن